Ini kan gak goyang, terus warnanya pas. Thank you.
aku mau kasih tahu ke kalian semua update skincare aku. Jadi sekarang wajahku udah gak ada beruntusan dan jerawat lagi, dan tinggal bekas-bekas merah aja. Terus aku mulai rutin pakai rangkaian face care dari Scarlett yang varian Bradley Ever After. Pastinya sebelum aku mulai skincarean, aku cuci muka dulu dengan facial wash dari Scarlett. Facial wash ini sangat membantu aku untuk mengatasi peradangan dan menenangkan jerawat dan beruntusan aku, karena facial wash ini mengandung glutathione, vitamin E, aloe vera, dan yang paling unik di dalam facial wash ini ada rose petals yang bisa menyegarkan kulit wajah. Oh iya, facial wash dari Scarlett memiliki buliran-buliran lembut yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dan membantu agar kulit lebih bersih. Untuk packagingnya sendiri travel friendly karena ukurannya yang slim dan gampang untuk dibawa kemana-mana, dan juga tutup botolnya yang rapat jadi kita nggak usah khawatir tumpah. Pemakaian facial washnya sendiri sama seperti facial wash pada umumnya. Caranya tuangkan secukupnya facial wash ke telapak tangan, usap secara merata ke seluruh area wajah, lalu dibilas. Nah, untuk hasil yang maksimal, kalian harus menggunakan facial wash ini secara rutin setiap hari, pagi dan malam hari. Next, setelah mencuci wajah, aku lanjut pakai serum dari Scarlett yang Brightly Ever After Serum. Di dalam serum ini mengandung bahan aktif yaitu Pitot Whitening, Glutathione, Vitamin C, Niacinamide, dan Lavender Water yang berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit dan memudarkan noda di wajah seperti hiperpigmentasi, bekas jerawat, dan bekas luka. Dan serum ini membantu untuk mengontrol kadar minyak berlebih di kulit dan membantu untuk mengecilkan pori-pori. Untuk packaging, serumnya dari botol kaca dan aplikatornya berupa pump. Serum ini berisi 15 ml, teruji bebas merkuri dan hidroquinone. Review lengkapnya dari serum ini ada di video aku yang lainnya, kalian boleh tonton, link ada di description box. Lanjut, aku pakai face cream dari Scarlett yang series Bradley Ever After karena aku mau menghilangkan bekas jerawat dan sekaligus mau mencerahkan kulit wajah aku. Scarlett baru aja rilis face cream di awal Februari 2021 dan aku langsung coba. Aku udah coba face cream ini sekitar 2 minggu dan hasilnya benar-benar bagus. Untuk before afternya kalian bisa lihat di akhir video. Untuk penggunaan face cream ini kalian bisa sesuaikan dengan kondisi wajah kalian. Jika kalian berjerawat bisa menggunakan acne series, dan jika kalian ingin mencerahkan wajah bisa menggunakan Brightly Ever After series. Untuk packaging, dia terbuat dari botol kaca dan isi dari krim ini sekitar 20 gram. Pastinya udah terdaftar BPOM juga dan aman untuk kulit wajah kalian. Untuk kandungan di dalam face creamnya sendiri bisa kalian lihat secara lengkap di box atau jarnya. Day cream dan night cream dari series Brightly Ever After ini berfungsi untuk mencerahkan warna kulit, meratakan warna kulit, menghidrasi kulit, mengecilkan pori-pori, dan sebagai antioksidan. Pemakaian face creamnya sendiri sama seperti face cream pada umumnya, day cream dipakai pada pagi hari dan night cream dipakai pada malam hari. Dan untuk penggunaannya itu kalian harus membersihkan wajah kalian dengan facial wash, lalu gunakan serum, dan setelah itu gunakan face cream.